Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sidang Dewan Rakyat. Kepada semua rakyat Malaysia, saya Nurul Izzah binti Anwar. Saya wakil rakyat di kawasan Parlimen P044 Permatang Pau. Kita semua tahu Isnin depan akan berlangsung sidang Dewan Rakyat. Kita boleh tanyakan selaku ahli Parlimen soalan-soalan yang berkait dengan isu rakyat untuk mempertingkatkan kebajikan contohnya dan membawakan beberapa penegasan terhadap pembaikpulihan perkhidmatan. Tapi hanya beberapa jam saja yang diperuntukkan, maka saya tak mungkin dapat menanyakan soalan yang sangat penting bagi keperluan dan kebajikan rakyat. Maka saya fikir terbaik untuk saya bawakan menerusi sidang atas talian. Moga-moga kita boleh memberikan maklum balas sebelum mendapat jawapan daripada kementerian dan kerajaan yang berwajib. Saudara-saudara yang saya muliakan, isu pertama adalah tema perubatan, iaitu tema paten dan ubat-ubatan generik. Saya sebut isu ini selepas mendapat taklimat dan diinspirasikan juga oleh pakar ekonomi mendiang Martin Kaur. Beliau banyak memperjuangkan isu untuk rakyat kumpulan B40 khususnya berpendapatan rendah, lebih-lebih lagi akses mereka terhadap ubat-ubatan yang berpatutan harganya. Contoh ya adalah penggunaan mekanisme lesen berwajib, compulsory licensing. Beliau sering tekankan betapa besarnya impak kalau kerajaan mampu menggunakan perlesenan ini untuk memastikan ubat-ubatan yang sangat tinggi harganya kerana sudah dipatenkan oleh syarikat-syarikat farmasutikal yang besar untuk mempunyai versi generiknya yang tersendiri. Contohnya apa? Kita ada lebih kurang 500,000 rakyat Malaysia yang hidup dengan penyakit hepatitis C, HCV. Dan ubat antiviral yang sangat berkesan adalah ubat sofosbuvir ataupun namanya Sovaldi. Ubat ini, saudara-saudari, harganya adalah RM300,000 list price untuk treatment. Maka bayangkan pada tahun 2017 hanya lebih kurang 500 hingga 550 pesakit yang mampu menikmati rawatan ini. Alhamdulillah, bila kerajaan memutuskan pada tahun 2017 untuk menggunakan mekanisme perlesenan wajib, maka mampulah ya ubat yang dekat dengan sofosbuvir ini, versi generiknya, diberikan untuk kegunaan pesakit pada harga RM1,000 sahaja. Jadi saya mahu menanyakan selaku wakil rakyat, apakah perancangan kerajaan pusat sedia ada untuk memastikan mekanisme perlesenan wajib dan mekanisme lainnya mampu digunapakai supaya rakyat dapat menikmati ubat-ubatan yang sangat diperlukan memandangkan jumlah pesakit yang begitu ramai, lebih-lebih lagi dalam keadaan kita berhadapan dengan wabak pandemik COVID-19, dan perincikan langkah-langkah tersebut. Jadi pada saya ini soalan yang sangat penting di bawah tema perubatan.